Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai perkuliahan pertemuan keempat. Kemarin kita sudah membahas bab 2. Untuk pertemuan keempat kali ini, kita membahas bab berikutnya, yaitu bab 3. Oke, sebelum lanjut, sabar menunggu, masih di setting dulu. Bab 3, teori himpunan fusi. Teori himpunan fusi merupakan pengembangan teori himpunan. Dalam perjalanannya, ini sejarah, dalam perjalanannya, perkembangan teori himpunan fusi dapat dibagi menjadi 3 fase, yaitu fase akademik, periode 1965 sampai 1977. Fase yang kedua, fase transformasi. Periode 1978 sampai 1988. Yang ketiga, fase fusi. Fase periodenya sampai saat ini masih tetap dipakai dari 1989 sampai sekarang. Teori himpunan fusi diperkenalkan oleh Profesor Lutfi A. Zade pada tahun 1965 dan sekarang telah banyak digunakan di bidang industri dan niaga. Oke. Fungsi keanggotaan. Berbeda dengan teori himpunan, di mana nilai keanggotanya hanya bernilai 1 atau 0. Fungsi keanggotaan himpunan fusi ada di dalam interval 1 sampai 0 sampai 1. Saya ulangin, pada saat kalian di bab 2 teori himpunan, kalian hanya mengenal harga atau nilai 1 atau 0. Untuk fusi itu intervalnya 1 sampai 0. Itulah perbedaan bab 2 dan bab 3. Untuk fusi di situ intervalnya 1 sampai 0, bisa 0,1, bisa 0,2, bisa 0,3, bisa 0,4 dan seterusnya sampai dia maksimal menjadi nilai atau harganya 1. Jadi interval fusi nilai minimalnya 0, nilai maksimalnya 1. Contoh, himpunan sistem operasi yang banyak digunakan masyarakat pengguna, itu untuk A. Dalam teori himpunan,
himpunan A yang tadi kita bahas di atas, A sama dengan Linux, Unix, Windows, macOS, OS 2. Yang ini untuk yang A sendiri, dia himpunan sistem operasi, berarti penjabarannya sistem operasi yang banyak dijumpai di kalangan masyarakat. Yang tadi yang saya katakan bisa Linux, bisa Unix, bisa Windows, bisa macOS, bisa OS 2. Tidak ada di buku di sini, bisa kita pakai Betrack. Kalau yang senang dengan hacker, kita bisa pakai Ubuntu. Yang senang dengan hacker, tidak ada di buku di sini. Buku di sini hanya menjelaskan Linux, Unix, Windows, dan macOS. Yang terakhir di situ OS 2. Bisa dijabarkan sendiri. Yang terpenting untuk penjabaran dari A ini, himpunan sistem operasi yang banyak digunakan masyarakat pengguna, bisa kita pakai Linux, Unix, Windows, macOS, OS 2. Artinya, kalau di buku di sini kita bahas sedikit-sedikit. Artinya, Linux, Unix, Windows, macOS, OS 2 adalah anggota himpunan dengan nilai keanggotaannya 1. Selain kelima elemen di atas bukan anggota himpunan, maka nilainya keanggotaannya 0. Sabar, masih merokok dulu. Dari kelima anggota himpunan A tersebut, kita tidak dapat memperoleh informasi mana yang sangat banyak, banyak, cukup, kurang, atau sedikit yang diminati oleh masyarakat. Karena derajat keanggotaan kelima anggota himpunan tersebut sama, maka dalam teori himpunan fusi, himpunan A dapat ditulis ini sebagai contoh. Di buku ini menjelaskan Linux itu masyarakat yang menggunakan Linux 0,7, masyarakat yang menggunakan Unix 0,5, masyarakat yang menggunakan Windows dia 0,9, masyarakat yang menggunakan macOS dia 0,2, masyarakat yang menggunakan OS 2 0,4. Pak, maksudnya gimana, Pak? Maksudnya ini untuk mengatasi seberapa banyak yang diminati masyarakat tentang OS, atau masyarakat yang lebih suka menggunakan OS apa. Itu hanya sebatas contoh. Bisa saja Linux itu kita pakai 0,5, bisa saja, tapi di buku ini sebagai contoh saja. Windows yang paling banyak di situ 0,9. Jadi, tata cara penulisan fusi adalah, tadi untuk yang Linux 0,7 berarti 0,7 per Linux. Tata cara penulisan fusi. Untuk Unix, 0,5 per Unix. Untuk Windows, 0,9 per Windows. Untuk macOS 0,2 per macOS. Yang terakhir di situ 0,4 per OS 2.
itu tata cara penulisan fusi. Atau himpunan ditransformasikan ke fusi dengan menggunakan angka interval 0 sampai 1. Windows paling banyak diminati oleh masyarakat pengguna karena memiliki nilai keanggotaannya 0,9, disusul Linux 0,7, dan seterusnya. Untuk Unix dia 0,5, untuk OS 2 dia 0,4, untuk OS macOS dia 0,2. Jadi yang paling sedikit OS macOS karena dia keanggotaannya 0,2. Notasi keanggotaan fusi, himpunan fusi kita gunakan notasinya A titik 2 X. Ada tanda seperti ini, dia 0,1. Oke, itu notasi fusi. Karena derajat keanggotaan himpunan fusi ada dalam interval 0 sampai 1, maka ada kalanya keanggotaan himpunan fusi dinyatakan dalam bentuk fungsi. Contoh, A dalam kurung X sama dengan, ada 3 di sini, saya bacakan, X kurang dari 6 untuk X kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 7, itu untuk X kurang dari 6. 8 kurang dari X untuk 7 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 8. Itu untuk yang 8 kurang dari X. Yang berikutnya, 0 untuk X kurang dari 6 dan X kurang dari 8. Oke. Untuk gambar dari fungsi keanggotaan AX yang tadi ada tiga ini, ada tiga poin ini, kita hitung dengan menggunakan kalkulus 1. Gambarnya seperti ini. Oke. Pak, bagaimana Pak caranya untuk menghitung supaya menjadi grafik seperti itu? Caranya, kalau yang tidak tahu, balik ke semester 1 atau ngulang ke semester 1 di kalkulus 1. Oke. Ini bukan saya yang menjelaskan, seharusnya kalian sudah paham. Ini karena di semester 1, di kalkulus 1, kalian sudah diajarkan untuk menjadi fungsi ini menjadikan grafik. Oke. Toh kalau kalian tidak bisa, saya akan ulangin saja, tapi hanya satu kali, karena ini bukan tanggung jawabnya saya, ini tanggung jawabnya kalian yang sudah mengenyam di kalkulus 1. Oke, sebelum lanjut ke ini, saya akan setting dulu.
Oke, tadi ada 3 poin di situ, x kurang dari non dan seterusnya, 8 kurang dari x dan seterusnya untuk x seterusnya, terus poin yang ketiga 0 untuk dan seterusnya di sini, ini adalah 3 poin yang harus dijadikan grafik. Oke, saya akan jabarkan. Mohon maaf, tulisannya saya agak jelek. Oke. Oke, yang pertama. Poin yang pertama, di situ anggota X untuk 6 kurang dari sama dengan X kurang dari 7. Artinya, jadi ada x di tengah di situ, terus di sini bagian kiri itu 6, bagian kanan itu 7, yang diambil antara tengah antara 6 dan 7. Sehingga keanggotaannya adalah 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6,7, dan seterusnya sampai nilainya 7. Jadi di tengah antara 6 dan 7. Kalau sudah ingat, pasti kalian... Oh iya, itu kalkulus 1, Pak. Baru ingat. Oke. Saya lanjutkan saja. Yang berikutnya, anggota X untuk 7 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 8. Hampir sama kayak tadi yang di atas, jadi ambil titik tengahnya karena X di sini titik tengahnya di situ antara 7 dan 8. Anggotanya di situ 7, 7,1, 7,2, 7,3, dan seterusnya sampai 8. Poin yang ketiga, keanggotaan untuk 0, di mana X kurang dari 6, ini tidak ada sama dengannya, X kurang dari 6 dan X lebih dari 8. Jadi, untuk pengerjaannya bagian poin 3, X-nya di tengah, tapi yang kita ambil di pinggir. Kanan sama kiri. Atau kiri sama dengan, sama kanan, boleh. Contoh, untuk yang X kurang dari 6, berarti di sini 6, di sini X-nya. Berarti, X yang kurang dari 6, itu nilainya apa saja, Pak? Nilainya 6, 5, 4, 3, 2, dan seterusnya. Hampir sama kayak tadi caranya, akan tetapi ini bagian posisi kanan. X lebih dari 8. Berarti kita ambil 9, 10, 11, dan seterusnya. Ini saya sudah tuliskan. Anggotanya 6, di sini 5, 4, 3, dan seterusnya. Terus 8, 9, untuk anggotan yang kedua di situ 9, 10, 11. Pak, 6 sama 8 kok tidak dibawa? Karena di sini tidak ada sama dengannya. Itu pertanyaan anak SD. Jadi jangan sampai ditanyakan pada saat kuliah. Kalaupun ditanyakan sama kalian, baliklah saja ke SD, tidak usah kuliah. Oke,
Selanjutnya, untuk rumusnya di situ saya akan tulis y sama dengan fx di mana y sama dengan ax di situ. Untuk poin pertama, x tadi ada keanggotanya 6, 6,1, 6,2, dan seterusnya sampai 7. Berarti kita ambil saja angka atau nilai 6 dan nilai 7. Pak, kalau yang lain diambil juga tidak apa-apa, Pak? Tidak apa-apa. Cuman lebih simpelnya, lebih praktisnya, kita ambil angka penting satu saja. Pak, angka penting itu apa, Pak? Di angka penting itu di fisika. Tidak usah dipelajari karena kalian teknik informatika, tapi angka penting itu untuk memudahkan kalian untuk mengerjakan soal-soal. Di sini untuk poin pertama kita ambil 6 dan 7. Untuk poin yang kedua, keanggotaan x 8 dikurangi x, kita ambil 7 dan 8. Yang berikutnya keanggotaan 3, kita ambil x 5, 4, 3, 2, 1, kita ambil semua, dan seterusnya kita ambil cukup satu saja. Dosa seterusnya kita ambil yang untuk yang x lebih dari 8 kita ambil 9, 10, 11 dan seterusnya kita ambil 3 poin saja di situ. Oke, selanjutnya. Dengan rumus yang tadi saya katakan, kita bisa memperoleh x nilainya 6 yang kita ambil 6 dan 7 tadi. Nilainya 6, kita ambil dulu nilainya 6. 6 dimasukin ke x ini, berarti 6 dikurangi 6. Pak, x dikurangi 6 ini di mana, Pak? Ini soal yang tadi. Soal yang tadi itu x dikurangi 6. Yang poin kedua 8 dikurangi 1. Jadi nilai 6 sama nilai 7 dimasukin ke x-nya untuk poin 1. Untuk poin 2 itu 8 dikurangi x-nya ini nilainya kita ambil 7 sama 8. Itu loh caranya. Oke, saya ulangi di situ untuk mencari titik sumbunya. Nilai 6, 6 dikurangi 6 menjadi 0. Terus, sorry, ini oke. Terus untuk sumbunya tadi nilai x-nya 6 berarti nilai y-nya dia 0, berarti sumbunya 6,0. Untuk 7, x dikurangi 6 sama dengan 7 dikurangi 6 sama dengan 1. Untuk sumbunya 7,1. Paham? Ini nilai x-nya 6, ini nilai x-nya 7. Kita ambil nilai x-nya untuk mencari nilai y-nya dimasukin ke rumus soal ini. Oke, paham? Jadi untuk poin pertama kita sudah mengantongin dua titik sumbu di situ, 6,6 dan 7,1. Untuk poin kedua, x-nya kita ada 2, 7, dan 8 dimasukin ke rumus, dimasukin ke soal, 8 dikurangi x, berarti x-nya diganti 7. 8 dikurangi 7 sama dengan 1, titik sumbu yang pertama menjadi 7,1, karena x-nya 7 dan menghasilkan y 1, sehingga titik sumbunya 7,1. Yang berikutnya, 8 dikurangi 8 menjadi 0.
sehingga titik sumbunya 8,0. Untuk poin kedua, kita sudah mengantongi titik sumbu 2. Yang pertama 7,1, yang kedua 8,0. Poin yang ketiga sekarang. Poin yang ketiga, 5,4321 untuk yang X kurang dari 6. Oh ya, yang X kurang dari 6. Kita ambil 5,4321. Sehingga menghasilkan, kan tadi Y-nya 0 di sini. Sehingga tetap Y-nya 0. Karena tidak ada masuk, tidak ada soal apa, tidak ada fungsi di situ melainkan nilai 0, sehingga y-nya tetap jadi 0. Cara penulisannya 5,0, 4,0, 2,0, 1,0 dan seterusnya. Hampir sama kayak yang di atas. Caranya untuk 8 lebih x lebih dari 8 berarti 9,0, 10,0, 11,0, 12,0 karena untuk x-nya 9, 10, 11, 12 dan seterusnya, sehingga kita sudah mengantongi banyak titik di sini untuk poin ketiga. Titik sumbu poin ketiga yang di atas 5,0, 4,0, 2,0, 1,0. Oke, untuk titik yang di bawah di situ 9,0, 10,0 dan seterusnya di situ. Oke, sekarang kita menuju ke grafik. Seharusnya saya tidak mengajarkan ini. Seharusnya itu di kalkulus 1. Ini bukan tanggung jawabnya saya ini. Tapi tidak apa-apalah, saya mengalah sedikit. Akan tetapi untuk bab 3 soal-soalnya kalian harus betul semua. Bagaimana caranya? Karena di bab 3 titik fungsi ini yang bermain adalah kalkulus 1. Yang lupa-lupa ingat atau pura-pura ingat atau benar-benar lupa, buka buku kelas, buka buku kalkulus satunya. Oke. Untuk menentukan, membuat grafik dari titik sumbu ini ada 6,1. Jadi kita ambil x-nya 6, y-nya 0. Berarti Y0, X-nya 6, titik di sini. Ini titiknya. Terus selanjutnya 7,1. Berarti Y-nya 1, 7. Titik sini. Terus dan berikutnya 7,1 tetap. Terus untuk 8,0 di sini kita ambil Y-nya 0. Sampai ke titik 8. Berarti titiknya di sini. Berarti membentuk segitiga. Dari 6 ke 7 ke 8. Oke. Pak, untuk nilai 5,0, 4,0 ya berarti dari sini. 0,5. 0,4. 0,3. 0, dan seterusnya. Kalau yang ini hampir sama kayak barusan. Berarti 0,9, 0,10, 0,11, dan seterusnya di situ. Sehingga grafiknya dari 0, nih ada tanda tangan di sini. Dari 0, menuju ke sini, titik sini, baru dia naik. Baru dia turun. Baru dia flat. 8, 9, dan seterusnya ini. Itu adalah sumbu A, itu adalah grafik
AX. Paham? Oke. Kalau sudah paham, berikutnya saya stop dulu di sini dulu. Kita balik ke sini. Jadi grafiknya 6 ke sini, terus ke sini 7, ke sini ke 8, baru ke sini. Itu adalah grafik AX. Nah, sekarang yang berikutnya. Operasi himpunan fungsi. Ada komplemen. Buku ini agak ngawur, enggak berurutan. Jadi saya masih buka ini, buka itu, buka ini, buka itu ini. Seharusnya grafiknya ada di sini nih seharusnya. Oke. Komplemen himpunan fungsi A adalah A aksen yang di atas ini. Ada tanda di atas ini dengan fungsi keanggotanya A tanda di atas ini X sama dengan untuk nilai komponennya 1 dikurangi AX. Sehingga AX-nya tadi sudah kita kantongin, sehingga untuk mencari komplementnya berarti 1 dikurangi AX-nya. Pak, AX-nya apa Pak? AX-nya yang ini, yang grafik tadi itu. Strap sini 6, ke 7 ke atas, ke bawah lagi 8, ke 8 sini. Lurus atau flat atau stagnan. Ah, untuk komplemen grafiknya hampir sama kayak tadi caranya, bukan hampir sama kayak tadi, cuman yang tadi itu cara nilainya itu 1 dikurangi AX itu untuk menghasilkan komplemen. Sehingga grafiknya berbanding terbalik di situ. Seret ini turun dari 6, dia posisi 6 awalnya nilainya 0, sekarang posisi 6 nilainya 1. Karena kenapa? 1 dikurangi 0 menjadi 1, berarti posisi 6 menjadi 1. Yang 7, 1 dikurangi 1, 0, posisi 7 di X 0, berarti ke bawah. Dari awal satu semua, nah dari sini dia nilainya 0. Dia naik lagi menjadi 1 semua was. Nah itu fungsi komplemen A. Ingat di sini, untuk mencari komplemen itu 1 dikurangi AX. Ini sudah ada contohnya di buku ini. AX sama dengan X min 6 untuk X kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 7, hampir sama kayak tadi ceritanya. Sehingga 1 dikurangi kelompok nilai AX dari X min 6. Nilainya AX dikurangi 6, dia min X plus 7, sehingga menjadi plus min 2. Untuk 6 kurang dari sama dengan X kurang dari 7. Intinya untuk komplement itu 1 dikurangi AX. Itu intinya untuk yang komplement. Oke, lanjut. Gabungan himpunan fungsi. Gabungan himpunan fungsi A dan B adalah himpunan fungsi A gabungan B dengan fungsi keanggotaannya A gabungan B X sama dengan max.
Berarti untuk gabungan kita mengambil nilai maksimal dari gabungan keanggotaan A dan keanggotaan B. Contohnya, misalkan AX fungsi keanggotaan himpunan fusi terbatas. Contohnya di sini ada himpunan AX sama dengan 0 per 5,75 plus 0 per 6 plus 0,25 per 6,25 plus 0,5 per 6,5 plus 0,75 per 6,75 plus 1,7 plus 0,75 per 7,75 plus 0,5 per 7,5 plus 0,25 per 7,75 plus 0 per 8 plus 0 per 8,25. Oke. Nilainya untuk 5,75 berarti dia nilainya 0. Untuk 6 dia nilainya 0. Untuk 6,25 nilainya 0,25. Berarti kita komplementnya untuk nilai yang ini kan nilainya 0 di sini. Berarti 1 dikurangi 0 menjadi 1 sehingga nilai yang 0,575 menghasilkan 1,575. Paham? 575 ini dibiarkan saja dulu. Yang dihitung bagian nolnya saja. Karena nilai nolnya ini dia nilai fusi. Yang artinya nilai fusi itu interval 0 sampai 1. Jadi nilai fusinya yang kita ambil 0,25. 0,5, 0,75, 1, dan seterusnya. Sehingga untuk komplement nilai yang 5,75 menghasilkan 1 per 5,75. Kan 1 dikurangi 0 menjadi 1. 1 dikurangi 0 menjadi 1. 1 dikurangi 0,25 menjadi 0,75. Yang ini yang dikurangi. Jadi 1 dikurangi bagian sini. 0,5 ini, 0,75 ini, 1 ini. Nah, untuk nilai 1, 1 dikurangi 1 menjadi 0 di situ. Jadi 0 dikurangi 1 dikurangi 1 menjadi 0. Sehingga menghasilkan 0 per 7. Seharusnya ini bukan 0,7 melainkan 0 per 7. Di buku ini ada yang error di sini bukunya. Seharusnya 0 per 7 yang ini, yang saya tanda ini. Dan untuk yang ini 0,75 berarti 1 dikurangi 0,75 menghasilkan 0,25. Untuk yang ini 1 dikurangi 0,5 menghasilkan 0,5. 1 dikurangi 0,25 menghasilkan 0,75. 1 dikurangi 0 menjadi 1. Nah, terus buku ini seharusnya error beneran buku ini. Seharusnya yang ini 0, 1 dikurangi 0 berarti menghasilkan 1 per 8. Oh, ini sudah diganti berarti begini. 1,8 berarti yang ini sudah bisa ditandai. Yang warna biru ini dia nilainya ini 1 dikurangi 0 berarti 1, berarti 1/8. Yang ini nilainya yang ini 0 dikurangi 1 berarti 1, 1/8,25. Oke,
Jepang, maka untuk gabungannya, gabungan komplemen menghasilkan, ya digabungkan saja ini. Ini digabungkan saja, berarti kita gabungan berarti yang diambil ininya. Nah, yang ini diambil, berarti gabungannya yang ini diambil. Yang paling maksimal yang diambil. Yang paling maksimal yang diambil. Ingat, yang paling maksimal diambil ini. 0,5 berarti yang ini maksimalnya. Ini yang maksimalnya, yang ini maksimalnya. 1,7 berarti ini yang kita ambil, ini 1,7. Itu gabungan. Ingat, untuk gabungan ini kita ambil nilai maksimal. 0,25 di sini 0,75 berarti untuk nilai yang ini kita ambil yang ini 0,75. Ingat, nilai maksimal yang diambil, sehingga kalian sudah paham di situ untuk nilai gabungan ambil maksimalnya. Oke, selanjutnya saya percepat saja. Untuk grafiknya. Untuk grafiknya hampir sama kayak tadi yang saya bahas. Untuk grafiknya tinggal digrafikkan saja ini untuk nilai gabungan yang tadi. Berarti grafiknya yang dihasil ini. Nah, ini yang diambil. Ini yang diambil untuk nilai gabungannya. Ini yang diambil untuk grafiknya itu. Caranya hampir sama kayak tadi di atas itu. Oke, setelah mengenal gabungan, kita harus mengenal irisan. Irisan fusi. Untuk gabungan tadi kita ambil yang maksimal, untuk irisan kita ambil yang minimal. Itu perbedaan antara gabungan sama irisan. Nilai minimal. Contoh, hampir sama kayak tadi, caranya 0,5 per 5,7 ini biarkan saja, nilai yang di belakang garis miring ini dibiarkan saja, yang di depan kita hitung. Hanya 0,5, 0, 0,25 dan seterusnya. Untuk yang komplementnya 1 dikurangi 0 menjadi 1, 1 dikurangi 0 menjadi 1. 1 dikurangi 0,25 menjadi 0,75 dan seterusnya. Nah, ingat, untuk yang irisan kita ambil yang minimal, sehingga kita ambil minimalnya. Tadi untuk gabungan kita ambil maksimal, untuk irisan kita ambil minimalnya, sehingga nilai minimalnya yang ini. Untuk grafiknya bersama kayak tadi yang saya sudah bahas, tinggal digrafikkan. Untuk hasil grafiknya ada di buku ini. Yang irisan ini, yang nilai irisannya yang di arsir ini, yang yang ini juga. Yang berikutnya, pemotongan. Pada sebuah himpunan fusi dapat dilakukan di mana saja pada selang nilai derajat keanggotaan himpunan fusi tersebut. Hasil pemotongan sebuah himpunan fusi adalah himpunan fusi yang memiliki derajat keanggotaan lebih besar atau sama dengan nilai potongnya. Untuk notasinya seperti ini, untuk potongan atau cut himpunan fusi atau potongan himpunan fusi. Notasinya seperti itu. Contoh,
Himpunan fungsi terbatas di mana sumbu Y adalah AX dengan selang nilai 0 sampai 1 mewakili derajat keanggotaan prosesor. 286 banyak sebanyak 10 pemakaian sebanyak 10. 386 pemakaian sebanyak 20, 486 pemakaian sebanyak 30. Pentium sebanyak 50 pemakaiannya, Pentium 2 60, Pentium 3 70 pemakaiannya, Pentium 4 80 pemakaiannya, Core 2 Duo 100 pemakaiannya. Serta sumbu X mewakili semesta pembicaraan, yaitu harga tersebut produk. Ini yang maksudnya. Untuk ini nilainya 10, berarti 0 per 10. Ingat intervalnya 0 sampai 1. Sehingga kita ambil 0, 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0, seharusnya 0,4 ini. Tapi tidak apa-apa lah di buku ini. Yang penting 0 sampai 100. 0,7, 0,8, 1. Oke. Sehingga menghasilkan keanggotaan yang ini. 0, 0, 0 per 10, dan seterusnya ini. Untuk pembentukan grafiknya bersama kayak tadi yang saya bahas. Grafiknya 0, 10, 20 menjadi 1 di situ. Ini grafiknya. Lanjut. Nah, untuk cut, intinya di cut yang ini. Jadi nilai keanggotaannya A 0 sama dengan AX. A 0,1 berarti yang diambil dari 0,1. Yang diambil dari nilainya 0,1. Untuk 0,2 diambil nilainya dari 0,2. Untuk 0,3 diambil dari 0,3 dan seterusnya ini. Jadi kayak semacamnya kayak gini. Kita ke atas dulu. Nah, ini A. Keanggotaan A. Yang ini. Nah, yang ini keanggotaan A. Untuk A0 berarti keanggotaannya diambil semua. Untuk A1 berarti dari 0,1 yang diambil keanggotaannya yang ini. Untuk A 0,2 berarti dari 0,2 sampai sini. Untuk A 0,3 dari sini 0,3 dan seterusnya. Jadi yang kita sudah mengantongi di situ A0, A 0,1, A 0,2 dan seterusnya sampai A 1. Sama dengan 1 per 100. Jadi ada A0 sampai A1. Interval dari 0 sampai 1. Nah, untuk cut. Inti dari cut yang ini. Nah, contoh. A1 sama dengan 1 per 100. A 0,8. Keanggotanya 0,8 per 8 plus 1 per 100. Jadi nilai yang ini untuk A kita ambil yang ini. Nah, kita ambil nilai yang 0,8. Berarti nilai yang ini yang kita ambil. Oke, paham? Kah? Kalau belum paham, saya analogikakan saja. Sebentar. Ada dua macam, yang paling gampang saja wis. Ada dua macam nasi. Untuk keanggotaan A 0,1 nasi putih, nasi kuning, nasi goreng. A 0,2 nasi putih, nasi kuning. Berarti untuk nilai
ikatnya antara A1, nilai cut dari A, A 0,2 untuk cut-nya A, nilai 0,1 menghasilkan nasi kuning dan nasi putih dan nasi kuning. Jadi yang pertama ada tiga di situ, yang pertama ada tiga, nasi kuning, nasi putih, nasi kuning, nasi goreng. Nah, yang kedua nasi putih, nasi kuning, nasi goreng hampir sama, cuman yang tidak ada di yang dua, berarti ini nih, ulangi lagi. Anggap A dan B biar lebih enak. Untuk A, nasi putih, nasi kuning, nasi goreng. Untuk B, nasi putih, nasi kuning. Jadi nilai cut-nya yang diambil nasi putih, nasi kuning, nasi goreng. Jadi yang ketiga-tiganya, berarti yang A yang diambil, bukan yang B yang diambil. Itu logikanya. Oke. Hampir sama kayak tadi logikanya saya, demikian juga untuk yang buku ini. Nilai A 0,8 digabungkan A 0,5 menghasilkan 0,5, berarti intinya cut ini mengambilkan yang gabungan di sini. Ambil yang gabungan. Sehingga nilai cut menjadi ini. Notasinya cut A sama dengan gabungan A mu. Notasinya seperti ini. Yang berikutnya. Oh, ini irisan. Kalau irisan ya ambil dari irisan 0 irisan 01 menghasilkan A 0,1. Dan ini irisannya itu adalah K. Sehingga menghasilkan nilai ini. Yang berikutnya, pendukung atau support himpunan fusi. Pendukung himpunan fusi terbatas A pada semesta pembicaraan X adalah himpunan yang terdiri dari elemen X yang derajat keanggotaannya lebih besar dari 0. Notasinya support A seperti ini. Notasinya. Nah, untuk support berarti kita ambil nih, lihat. A keanggotaan A X lebih 0, lebih dari 0. Berarti yang diambil yang lebih dari 0. Berarti nilai 0 tidak bisa diambil. Nah, contoh untuk support nih, nilai keanggotaan A-nya 0. Berarti yang ini tidak bisa diambil, 0/5,75 tidak bisa diambil. 0/6 tidak usah diambil, yang ini diambil 0,2 nilainya, yang ini diambil 0,5 nilainya, yang ini diambil 0,75 nilainya. Berarti untuk yang 0,25 nilainya yang dimasukkan ke support berarti dia 6,25 yang diambil. Nah, yang ini yang diambil berarti nilai supportnya 6,25. Untuk yang ini pasti diambil karena lebih dari 0. Berarti nilainya 6,5. Yang ini diambil lebih dari 0. Berarti nilainya 6,75. Betul. 5,75. Yang ini 1 lebih dari 0 pasti diambil nilainya 7. Berarti di sini nilainya 7. Oke, dan seterusnya. Itu untuk support. Inti core himpunan fusi.
Inti himpunan fusi terbatas A pada semesta pembicaraan X adalah himpunan yang terdiri dari elemen X yang derajat keanggotaannya sama dengan 1. Berarti nilai keanggotaan derajatnya nilainya 1. Berarti yang diambil yang nilainya 1. Nilai fusinya 1. 0 berhasil diambil, 0 berhasil diambil, 0,2 berhasil diambil. Ini yang diambil. Nilai 1 yang diambil. Berarti untuk core atau inti di situ nilainya 7. Yang berikutnya, tinggi himpunan fusi. Tinggi dari himpunan fusi dapat dilihat dari nilai tertinggi derajat keanggotaan himpunan fusi. Notasinya ini HA. Bila HA sama dengan 1, maka himpunan fusi dikatakan normal. Bila tingginya kurang dari 1, maka himpunan fusi dikatakan subnormal. Oke, ingat-ingat itu. Himpunan fusi A pada semesta pembicaraan X dinyatakan dengan fungsi keanggotaan sebagai berikut. Ini ada contoh soal. Di situ 0 untuk X kurang dari 4 dan seterusnya. Ini contoh soalnya. Oke, itu contoh soalnya. Bentuklah gambar atau grafik. Untuklah grafiknya. Nah, grafiknya caranya bersama kayak tadi itu yang di atas. Nah, grafiknya ini. Setelah membentuk grafik seperti ini. Untuk tingginya dia 1. Untuk tingginya dia 1 karena dari soal kita dapat paling tinggi 1 dari soal ini. Caranya hampir sama kayak tadi yang saya bahas untuk menggambarkan atau menggrafikkan suatu fungsi. Untuk core-nya 6 sampai 8. Untuk core-nya 6 sampai 8. Core-nya itu yang diambil nilai 1, berarti nilai 6, 7 dan seterusnya sampai 8 itu nilainya 1 di sini. Berarti dia nilainya 1. Itu intinya atau core-nya. Untuk support-nya dia dari sini 0 yang menjadi 0 posisi sini. Support yang ini support yang 0. Support. Oke, paham? Support-nya ini nilainya. Pak, dapat dari mana, Pak? Balik ke kalkulus 1. Kalau enggak tahu, saya sudah menjelaskan sedikit tadi. Saya sudah menjelaskan. Sehingga ini pun juga bukan tanggung jawabnya saya. Yang tanggung jawabnya saya itu di fungsinya. Bukan fungsi yang menggambarkan ke grafiknya. Skala kardinal kardinality dari sebuah himpunan fusi A pada semesta pembicaraan X adalah jumlah semua derajat keanggotaan elemen X dalam himpunan fusi A. Notasinya untuk yang kardinalitasnya seperti ini. Contohnya yang tadi nilai A-nya ini berarti A 0,1, 0,1 nilainya 20, nilainya 0 untuk 0,2 nilainya 30, 0,3 nilainya 50 di situ dan seterusnya untuk A2 ya, ini nilainya yang terpenting kalian ini. Nah.
Keanggotaan, maka dari jabaran yang tadi di atas, maka keanggotaan A sama dengan 0,1 ditambahkan 0,2 ditambahkan 0,3 dan seterusnya menghasilkan 3,6. Pak, 0,1, 0,2, 0,3 dapat dari mana, Pak? Dapat dari sini. 0,1, 0,2, 0,3, 0,5, 0,7, 0,8. Ditambah 1 di sini. Berarti menghasilkan 3,6. Oke, untuk kuliah 4, pertemuan keempat, part pertama sudah selesai. Kita bahas ke part kedua, pertemuan keempat. Saya stopkan di sini dulu.